Viral, pemuda nyamar jadi polisi gadungan demi pikat wanita pujaan hatinya. Viral di media sosial, aksi pemuda nekat menyamar sebagai polisi gadungan demi mendapatkan wanita pujaan hatinya. Peristiwa itu diketahui dilakukan pemuda asal Gorontalo. Dia diketahui langsung lemas saat bertemu dengan polisi sesungguhnya. Kejadian ini dibagikan oleh akun Instagram @kabarnegeri. Hingga berita ini dipublikasikan, video tersebut sedikitnya telah mendapat 53 tanda suka. Demi guide wanita, pemuda di Gorontalo nekat jadi polisi gadungan, tulis akun ini sebagai keterangan Instagram Minggu 27 Februari 2022. Pemuda berusia 24 tahun ini mengaku membeli seragam polisi secara online. Hal ini dilakukan demi membuat wanita pujaan hatinya kagum. Tak tanggung-tanggung, pria berumur 24 tahun ini pun membeli seragam polisi melalui online, dari keterangan lainnya. Seragam polisi yang dibeli pemuda ini sendiri adalah pangkat inspektur. Puas dengan pangkat gadungan tersebut, ia memakai seragam itu untuk menjemput wanita idamannya dengan motor. Tak disangka, aksinya berkencan dengan wanita pujaannya justru berakhir apes. Penyamarannya sebagai polisi gadungan itu langsung terbongkar pada Selasa 22 Februari 2022 malam. Peristiwa ini berawal saat pemuda ini memboncengkan wanita pujaan hatinya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan sejumlah polisi yang sedang berpatroli. Mengutip dari Bogor Daily, jaringansuara.com, Kasrat Reskrim Polres Gorontalo Ibnu Agung Gumara Samosir mengatakan polisi menaruh curiga terhadap pemuda itu. Pasalnya, sang pemuda langsung kabur saat diajak mengobrol. Tak main-main, pemuda ini lari meninggalkan wanita yang diajaknya kencan. Ia juga meninggalkan sepeda motor miliknya di depan warung saat kekasihnya sedang belanja. Polisi kemudian bertanya kepada sang wanita mengenai pacarnya yang kabur itu. Sang wanita sendiri syok saat mengetahui pemuda yang menjadi kekasihnya ternyata polisi gadungan.